Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Jun Channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. So, hari ini ada yang menarik di PUBG Mobile karena new lucky crate rilis guys dengan titel Petit Techno Sensation. Hadiahnya itu ada apa aja sih? Yuk kita bahas dulu ya guys. Pertama, ada full set Techno Sensation guys, terdiri dari kacamata dan juga outfit. Keduanya itu punya red mythic item, tapi sayang banget udah nggak ada emote eksklusifnya. Ini tuh nggak bisa gerak juga ya guys, tapi ada poin positif di mana ornamen untuk bajunya yang kotak-kotak itu bisa berubah warna loh. Sekilas memang terlihat basic, tapi ada sisi di mana setelan ini tuh terlihat sangat keren. Next, ada full set Jungle Cavalry. Kalau ini hanya outfitnya aja ya yang mythic item. Buat rambutnya itu legendary item. Poin plusnya di sini tuh bajunya bisa gerak guys, dan jujur aku suka dengan konsep desain apalagi colornya. Terus rambutnya itu juga bisa gerak ya walau legendary item. Next, ada Weapon Lab Radiant Edgy M16 ya guys. By the way, ini tuh level 5. Desain weaponnya lumayan, tapi killmashnya ya so-so ya guys. Lanjut, ada juga Weapon Lab Uzi yang lama banget, yaitu Savagery Uzi. Jadi aku bisa bilang lama, karena ini tuh adalah Weapon Lab pertama untuk Uzi ya guys. For your information aja sih. Next, ada juga setelan Adorable Ghost. Kalau ini sih desainnya lucu ya guys, dan cakep menurutku pribadi sih. Warnanya gemesin banget, ini cewek banget, terus imut ya guys, apalagi bagian hoodie-nya. Next, ada skin Backpack Adorable Ghost, dimana level 1-nya itu lucu banget guys. Level 2-nya, wah, fix pengen tas ini ya. Dan level 3-nya seperti ini guys. Gemes banget ya desainnya, apalagi dipakai one set sama setelan ini. Okay, yuk next guys, ini ada skin backpack lagi, Techno Sensation. Ini level 1-nya, terus level 2-nya itu kayak gini ya guys. Dan kita lihat level 3-nya, biasa aja sih. Sayang banget gak bisa berubah-berubah warna gitu kayak setelannya. Next, ada setelan Joyful Kitten. By the way, aku udah punya ya. Lalu ada helm Joyful Kitten yang aku juga udah punya sih guys. And next, ada skin parasut lucu, Teddy Mascot. Gini nih kalau parasut itu ya guys ya, beda nggak cuman ganti gravity aja. Lalu ada setelan Teddy Mascot yang lucu juga ya guys. Wah, ini sih banyak banget setelan lucu-lucu. Next, ada skin Bunny Lover Pen. Lalu ada bando ears and bow. And next juga ada full set ladybug guys. Kalau kalian sejauh ini gimana guys? Tertarik sama rewards yang mana? Boleh komen di bawah. Terus di crate ini itu ada juga hadiah jaminan di 10 kali, 20 kali, dan 30 kali gacha guys. Jangan lupa ya. Lalu per 1 kali gachanya di tiap hari itu dikenakan biaya 10 UC aja. Dan 10 kali gacanya dikenakan biaya 450 UC guys. Belum selesai, ada lagi yang menarik, yaitu hadiah jaminan di 50 kali gacha guys. Bisa dibilang lumayan worth it lah ya, karena banyak jaminan yang diberikan. Nah, karena udah kita bahas rewards-nya dan juga jaminannya, so aku mau coba buat take it ya guys, dan kita lihat bisa dapat apa aja sih. Let's go! Wey, sebelum gacha, kita pencet-pencet dulu rewards-rewards yang jadi primadona di crate ini guys. Tapi aku berharapnya dapet tas Adorable Ghost sih guys, karena lucu banget. Oke, yuk let's go. Dan ini kan gacha 10 kali pertama tuh, otomatis kita tuh dapet jaminan guys. Yuk kita lihat ya, kira-kira dikasih jaminan apa? Wow, Adorable Ghost, dan ini bukan jaminan. Yeay, aku dapat tas ranselnya yang aku pengen guys. Dan jaminannya malah epic item ya. Lanjut ya, kita coba gacha 10 UC dulu guys, karena belum aku pakai. Sayang banget kan kalau nggak dipakai.
keberuntungan kita, nggak tahu ya ada di gacha 10 kali atau gacha 1 kali. Oke, ternyata dikasih fragment silver guys, gacha 1 kalinya. Yuk bisa yuk muncul lagi rewards-nya yang aku belum punya, tapi masih banyak ya guys yang aku belum punya juga. Gaskan 450 UC lagi. Terus juga penasaran sih ini dapat jaminan apa guys. Pokoknya kalau gacha ada jaminan tuh pasti penasaran ya. Nggak apa-apa, nice, jaminannya dapat bando, ears, and bow. Sama dapat stiker ayam yang miring-miring itu guys, sambil ngeladekin, what? Aku sebel banget gitu kalau dapat stiker itu guys, karena lihat ayamnya itu nyebelin. Oke, kita lihat jaminan ke-30 kalinya. Wah, dapat Uzi guys. Oke, dapat tasnya. Dapat save ciri Uzi. Dan dapat tas Techno Sensation guys. Ini lumayan banget sih, ternyata aku dapat 2 backpack ya di crate ini. Yes. Masih 31 kali gacha dan aku bakal lanjut 10 kali lagi, 10 kali lagi. Gak tahu guys sampai berapa ya. Nanti kita lihat aja peruntunganku. Nah, ini aku nggak tahu guys bakal dapat rewards juga atau enggak, karena nggak ada jaminannya kan di 40 kali gacha. Oh, dapat legendary item, but wait. Kayaknya aku udah punya deh. Tuh kan, 2 dimilikin. Aku lanjut lagi ya guys gacanya, dan ini gacha yang ke-51 kali. Meskipun sorry banget ya guys, ini suara aku sebenarnya belum pulih, tapi kayak kalau gacha itu jadi mood booster nggak sih? Seketika imun berasa langsung naik gitu guys, apalagi kalau dapat rewards yang aku pengen ya, dan yang lucu-lucu itu. Nah, ini aku langsung di pilihan rewards jaminan 50 kali gacanya guys. Pengen apanya sih? Tentu pengen material guys. Oke, ternyata malah dikasih pain. Wah, lanjut nggak nih guys? Jujur sih, aku juga pengen setelan jungle giveaway. Karena masih ada UC juga, aku coba aja kali ya. Siapa tahu dapat mythic. But aku relax dulu ini guys. Nah, udah guys, yuk kita lanjutin gacha 50 kali lagi. Let's go! Oke, dapat weapon lab ya guys, Radiant Age M16. Lumayan sih, kita save dulu. Selain itu nggak ada yang menarik guys. Yuk kita lanjut lagi ya, aku pencet-pencet dulu rewards-nya. Sebenarnya sih jelas pengen mythic item guys, tapi nggak tahu ini bakal dikasih apa enggak ya. Karena kan rewards legendary itemnya juga banyak. Wah, muter-muter nih guys. Oh! Dan akhirnya bukan legendary item yang kebalik, tapi mythic item guys. Yes, udah dapat kacamata Techno Sensation-nya. It's mean, aku udah dapat tambahan mythic item guys. Apa bisa ya dikasih mythic item lain ya? Aku pengen setelan yang Kivalry itu sih. Yuk kita pantau guys, dikasihnya apa. Semoga dapat rewards yang aku belum punya ya guys. Gak mau lah, double-double lagi. Ini nih muter. Nah, gini dong. Aku dapat ikat rambut jungle Kivalry guys. Kurang setelannya. Oke, tentu aku lanjut gacha lagi ya guys. Ini udah 31 kali. So, kurang 20 kali gacha biar aku bisa redeem jaminan di 50 kalinya. Yuk, gaskan 450 UC lagi. Kira-kira dapat something gak guys? Wah, dapat setelan ladybugnya. What? Itu mythic item. Bukan yang ini guys, ini tuh yang legendary item ladybug yang pertama tuh. Nah, ini setelan jungle Kivalry. Wah, dapatnya satu set dong. Tadi pertama dikasih rambutnya dulu ya, sekarang udah satu set sama setelannya. Padahal itu mythic item. Aduh, aku seneng banget ya guys, dan ini kurang 10 kali lagi aku gacha. Kita lihat bakal dikasih apa guys gacha terakhir aku ya, untuk bisa redeem jaminan dia 50 kali gacha. Wah, muter dong, cakep nih. Oke, ternyata dikasih helm Joyful Kitten. Tapi kalian lihat, 2 dimilikin guys, so ya udahlah, nggak apa-apa.
Nah, ini aku mau langsung redeem jaminan di 50 kali gacanya, guys. Please dapat material dong. Jangan pen lagi. Nah, gini nih, meskipun dapat satu ya, tapi udah seneng banget dapat tambahan material. Wah, tentu rasanya seneng banget ya, guys, bisa dapat full set Jungle Key Valerie, terus dikasih kedua Weapon Lab-nya dan juga dapat tas yang aku incer dong. Menurut kalian termasuk hoki nggak sih? Boleh komen di bawah ya. But sebelum aku akhiri, jangan lupa like yang banyak ya. Share juga konten ini dan jangan lupa subscribe buat yang belum. See you again on my next video and bye!